Shalom mempelai Kristus, kita ada di kesempatan yang baik untuk terus belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mujizat Tuhan, mujizat kesembuhan, dan mujizat pemulihan. Nah hari ini kita akan bersiap lagi untuk masuk menerima berkat Tuhan. Siapkan hati saudara besok untuk menerima pelajaran selanjutnya tentang mujizat terbesar. Dan apa yang mengikuti mujizat itu, yaitu mujizat keselamatan dan berkat di balik mujizat keselamatan, yaitu kemuliaan. Apa yang Yesus sudah berikan, apa yang Yesus sudah lakukan, akan kita alami dan menjadi bagian setiap orang yang percaya kepadanya. Mari siapkan hati, berdoa sungguh-sungguh untuk menerima berkat melalui pengajaran-pengajaran firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati.